pelayanan administrasi untuk pembuatan surat izin mengemudi atau SIM dan perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor atau STNK di Polres Sumeneb sempat diterpa informasi hoax bahwa warga yang hendak mengurus kedua surat itu harus menjalani vaksinasi. Kabak Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti menegaskan tiada kewajiban untuk melakukan vaksinasi dalam persyaratan mengurus pembuatan baru atau perpajakan. Mantan Kapolsek kota itu mengakui memang menyediakan vaksinator, namun itu bagi warga yang mau tanpa dipaksa untuk mengikuti vaksinasi, sebab tiada persyaratan wajib menyertakan sertifikat vaksin. Kebijakan tersebut tidak seperti pencairan bantuan sosial tunai yang harus menyertakan sertifikat vaksin. Tak ayal banyak penerima bantuan yang mengurungkan niat di Kabupaten Sumeneb. Razin Syahid Mujtahidi, Kabar Madura TV, melaporkan.